Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi ala'ihi nanju minal baliyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumun nayyirat amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, jajaran pimpinan Masjid Jakarta Islamic Center wa akhus bidzikri fadilatul makram Bapak Kyai Haji Subki LC yang saya hormati sebagai pimpinan JIC, wakil daripada pimpinan JIC Fadilatul Mukarram Bapak Kyai Haji Didi Supandi LCMA, Fadilatul Mukarram guru saya Bapak Kyai Haji Nasir Zen LCMA, dulu beliau adalah guru kami di Libya. Ikai, seingat. Para jamaah sekalian, jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah, mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu singkat kultum ini saya akan menyampaikan bahwa nikmat dunia itu akan sempurna kalau khamsatun mautuhum naqsun. Kalau dilengkapi dengan lima ini, khamsatun mautuhum naqsun, ada lima elemen ini. Kalau satu saja yang kurang maka tidak sempurna. Yang pertama adalah muallimul Quran, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa dunia ini akan menjadi sempurna dengan pengajar-pengajar Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia tidak akan tersesat dunia dan akhirat kalau dia mengerti Al-Quran, paham Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, ulumul Quran, tentu ulumul Quran itu yang berkaitan dengan bahasa nahwu sharaf balaghah, yang berkaitan dengan nuzulul apa ulumul Quran, asbab nuzulul Quran, dan bermacam-macam kaitan ilmunya dengan Al-Quran. Sehingga ketika paham dengan ulumul Quran, dia akan mengartikan, menafsirkan Al-Quran itu tidak sembarangan. Bahkan pada saat ini para jamaah sekalian, sedihnya kita menuduh orang-orang yang mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan benih-benih kekerasan. Itu kenapa menuduh guru agama, menuduh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan benih-benih kekerasan. Itu kenapa? Karena mereka tidak mengerti Al-Quran. Karena mereka minim sekali dengan Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan, ngapain sih kita masih belajar Al-Quran? Orang sudah sampai ke langit, sudah sampai ke planet mana, seorang sudah sampai ke bulan, kita masih belajar Al-Quran 40 juz. Kok 40 juz Al-Quran? Berarti kalau sudah Al-Quran 40 juz, ya Allah, ya Rabbi, kan saking minimnya Al-Quran, sampai jumlah juz Al-Quran ini tidak tahu, ini muslim atau bukan muslim, kan gitu. Jadi yang pertama, bahwa nikmat dunia ini akan sempurna, akan tegak dunia ini, kalau ada muallimul Quran. Yang kedua, singkat saja, al-farisus suja', adanya seorang pemberani, al-faris. Al-faris ini penunggang kuda yang berani, artinya mujahid, seorang pahlawan.
Dunia ini, negara ini tidak akan tegak kalau enggak ada pahlawan. Kita ini para jamaah sekalian, di mungkin jangan-jangan di dunia kita paling panjang dijajah oleh asing. Dijajah oleh Belanda sebanyak 350 tahun kita dijajah. Kalau tidak ada mujahid, tidak ada orang-orang yang ikhlas untuk membela negara ini, untuk berjuang untuk memerdekakan dunia negara Indonesia ini, ya kita tetap terjajah. Kemerdekaan berkat Al-Farisus Syuja' sudah kita gapai. Sudah berapa tahun kita merdeka, Pak? 70 berapa, Pak Ustaz? 76 ya? Yang sudah merdeka ini mari kita jaga. Adanya dengan orang-orang yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, yang berani tampil ke depan membela, adalah Al-Farisus Syuja'. Tidak takut dia kalau sudah benar, yang benar adalah benar, adalah salah adalah salah. Kalau ada tidak ada yang seperti ini, para jamaah sekalian, ya, hidup menjadi orang yang dijajah. Ya mungkin penjajahan sekarang dengan penjajahan model lain, tidak seperti zaman dulu. Kalau kita dulu tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah di dalam cengkeraman kolonial Belanda, sekarang bisa saja akan kembali dengan penjajahan model lain. Kalau tidak ada yang tampil sebagai Al-Farisus Syuja', sudah tidak bisa dinikmati negara ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Ghaniyul Al-Karim. Seorang kaya yang dermawan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah berkecukupan karena ditopang oleh ekonomi istrinya Khadijah. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ekonomi Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas untuk cukup dimakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena konsentrasi di Madinah itu untuk dakwah, makanya didukung oleh Al-Ghani Al-Karim, didukung oleh mantunya Utsman bin Affan, didukung oleh mertuanya Abu Bakar As-Siddiq, didukung oleh Abdurrahman bin Auf, konglomerat-konglomerat pada saat itu membantu perjuangan dakwah. Dan orang-orang kaya ini yang mau mensedekahkan hartanya, yang peduli dengan fuqara dan masakin. Nah, kalau si kaya ini hanya mementingkan menumpuk-numpuk hartanya untuk kepentingan mereka, pengusaha menengah ke atas hanya berputar di ekonomi, hanya berputar di menengah ke atas saja, yang di bawah menjerit, maka negara ini tidak bisa dinikmati kalau sudah si kaya ini pelit semua. Artinya pengusaha-pengusaha yang kuat tidak peduli dengan pengusaha yang lemah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-alim al-amil. Seorang alim, seorang ahli, alimul ulama, kalau di kita kan bahasanya alim ulama, alimul ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Fatwanya tidak bisa dibeli, fatwanya tidak bisa ditukar dengan segenggam harta. Inilah al-alim yang konsekuen dengan ilmunya. Makanya sekarang ini banyak seorang alim yang masuk, mohon maaf ini, di jajaran MUI karena dia punya kasus oknum, kasus lalu dituduh. MUI seperti itu semua. Jadi kalau sudah terus-terusan begitu, tuduh menuduh suudzon, institusi apa lagi? Kalau ulama sudah dicurigai, ulama sudah dicurigai fatwanya, sedangkan kita ini ulama itu adalah pelita dalam hidup ini. Karena yang mengerti Al-Quran, mengerti Al-Hadis saat ini adalah mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang akan menerangi umat ini,
Lah kalau sudah mereka sudah dituduh dengan hal-hal yang tidak baik, wal iyadzu billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang keempat. Jadi dengan ilmunya para alim, para alim yang konsekuen dengan ilmunya, tidak menjual fakwanya. Kadang-kadang kan ada para jamaah sekalian, pertamanya ketika belum mendapatkan apa-apa dia bilang hukumnya ini haram, tegas haram. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu, mulai pelok dia. Tadinya haram, sekarang berubah halom, halom. Udah lebih banyak lagi halal, halal. Ini yang bahaya. Itu yang keempat. Yang kelima, al-imamul adil. Ini yang paling penting untuk tegaknya sebuah negara, bahagianya ilmi negara ini, kalau sudah ada al-imamul adil. Karena dengan imam yang adil, bangsa ini menjadi tenang, bangsa ini menjadi tentram, karena dengan keadilan seorang imam. Tapi kalau sudah imam tidak adil, pimpinan tidak adil, tebang pilih dalam bertindak, tebang pilih dalam menetapkan hukum, tidak akan pernah tidak ada gejolak, tidak akan pernah ada ketenangan. Inilah. Jadi kalau lima ini para jamaah sekalian, seperti lima jari ini, kurang satu dari lima ini sudah tidak stabil. Mu'alimul Quran ada, Al-Farisus Suja ada, pahlawan ada, lalu ada orang kaya yang dermawan, orang alim ulama yang mengamalkan dengan ilmunya, cuman ada imam gak adil, timpang, gak bisa. Ada imam adil, alim, al-amil, al-ghani, al-farisus suja, mu'alimul Quran, gak ada. Sesat semua manusia, tidak ada yang mengerti Al-Quran. Jadi para jamaah sekalian, lima-limanya harus lengkap, mudah-mudahan lengkap. Apalagi lima-limanya ini gak ada, ikan badan sudah buntung tangan kita. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan nikmat dunia ini bisa dinikmati dengan lima ini, dan mudah-mudahan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, lima hal ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.